Baik Sobat Kom semuanya, dan kali ini dapat kami laporkan acara workshop sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan SPPT PKKTP tahun 2023 yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Bagaimana hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan pejabat Bupati Maluku Tengah yang akan disampaikan oleh asisten pemerintah dan Kesna Sekda Maluku Tengah sekaligus membuka secara resmi workshop sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Maluku Tengah. Bagaimana hadirin yang kami hormati, yang hormati, silakan. Baik Sobat Kom semuanya, dan acara workshop kali ini dibuka secara langsung oleh Asisten 1 Sekda Maluku Tengah, Ibu Dr. Randa Silviana Matimo MSI, yang membacakan sambutan penjabat Bupati Maluku Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, itu yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku beserta rombongan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Maluku Tengah. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Lapas Kelas 2B Masuhi atau yang mewakili. Yang saya hormati para Kepala Kecamatan dan Kelurahan, Pak Camat Amahai. Yang saya hormati para Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Maluku Tengah. Yang saya hormati peserta workshop dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri workshop sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maluku Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini sebagai forum diskusi aktif antara OPD terkait dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maluku Tengah. Tentunya kita berharap melalui workshop ini seluruh pemangku kepentingan mampu bekerja secara sinergi dalam mengupayakan akses atas keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender. Hadirin yang saya hormati, kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena gunung es yang harus diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat yang ada. Perempuan memiliki haknya untuk mendapatkan penegakan keadilan atas upaya hukum yang sedang berjalan dan pemulihan diri atas perampasan hak dan kekerasan yang dialaminya. Sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai sistem terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengutamakan kerjasama antara pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan serta membuka akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau harus benar-benar dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong penegakan keadilan kepada perempuan korban kekerasan guna mewujudkan perempuan yang merdeka, bermartabat, tetapi juga sebagai pemegang hak. Dalam sambutannya juga, Bapak Penjabat Bupati mengatakan menjadi tugas penting kita semua adalah supaya upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya yang harus dilaksanakan secara konsisten
dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan demikian, pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan diharapkan akan menghapus semua segala kekerasan terhadap perempuan baik di ranah publik maupun di ranah pribadi. Menjadi tugas penting bagi kita semua adalah bahwa segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya harus dilaksanakan secara konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan gender. Dengan demikian, pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan diharapkan akan dapat menghapus semua segala kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah publik maupun di ranah pribadi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga memiliki harapan yang besar kepada seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga terhadap P2TP2A guna menjalankan peranan secara langsung dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara cepat, secara tepat, mengingat keberadaannya yang cukup vital. Hadirin yang saya hormati, dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menangani berbagai permasalahan yang menimpa perempuan dan anak korban kekerasan, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memiliki harapan yang besar kepada seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga berharap P2TP2A guna menjalankan peran langsung dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara cepat dan tepat, mengingat keberadaannya cukup vital tersebut. Penjabat Bupati Maluku Tengah juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan OPD terkait harus mampu membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan sekaligus membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, saya juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan OPD terkait harus mampu membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan, sekaligus membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjabat Bupati Maluku Tengah juga berharap melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan terkait persoalan dan perkembangan yang terjadi serta ikut mengawal pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan penyusunan aturan-aturan penting lainnya dalam konteks perlindungan perempuan dan anak di Maluku Tengah. Saya berharap melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan terkait persoalan dan perkembangan yang terjadi serta ikut mengawal pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan menyusun aturan-aturan penting lainnya dalam konteks perlindungan perempuan dan anak di Maluku Tengah. Mari kita kuatkan komitmen bersama, terus bergerak dan berjuang untuk tidak melanjutkan budaya kekerasan di semua lingkup masyarakat, terutama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelum mengakhiri sambutannya, Penjabat Bupati Maluku Tengah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku beserta jajaran yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Dan harapannya bersama semoga kegiatan ini menjadi pintu berkah bagi kita semua untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku beserta jajarannya yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Harapan kita bersama,
Semoga kegiatan ini menjadi pintu berkat bagi kita semua untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi dan memberkati kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian bagi daerah, bangsa, dan negara. Akhirnya, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui maka workshop sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Maluku Tengah, saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pejabat Bupati Maluku Tengah, Dr. Muhammad Marasabesi, SP, ST, MTek. Baik Sobat Kom semuanya, dan demikianlah rangkaian kegiatan workshop sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 di Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Kami segenap kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa.